Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saya, Ustaz Akmal. InsyaAllah hari ini kita nak belajar tajuk Meneladani Sifat Tabligh. Objektif kita hari ini, kita nak lihat bahawa kita nak menghuraikan keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad SAW melalui kisah kehidupan baginda. Merumus kepentingan Nabi Muhammad SAW bersifat tabligh, dan yang paling penting, mengaplikasi sifat tabligh sebagai bukti kecintaan kepada baginda SAW dalam kehidupan harian. Apa itu tabligh? Pengertian tabligh, tabligh bermaksud menyampaikan. Dan tabligh merupakan salah satu sifat para wajib Nabi alaihi wassalam. Para nabi menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. Baik, kita lihat dalil nakli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat." Riwayat Al-Bukhari. Sekarang kita beralih kepada keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dulu berdakwah secara rahsia, dan dakwah dia hanya melibatkan orang yang rapat dengan Nabi je. Antaranya yang memeluk Islam waktu itu adalah Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Namun setiap daripada perjuangan dakwah Nabi pasti ada cabarannya. Antara cabarannya adalah ada yang tidak menerima dakwah beliau. Bahkan paling sedih, yang tidak menerima adalah bapa saudara sendiri, iaitu Abu Talib, bapa saudara Nabi sendiri. Tapi Nabi Muhammad seorang yang sangat amanah dalam memikul tanggungjawab tabligh ini, dan tidak pernah putus asa. Kemudian kita beralih kepada peristiwa di Bukit Safa, di mana Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Safa dan menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah SWT. Dan waktu itu kaum musyrikin sangat marah. Mereka mencaci, menghina, memulau Nabi Muhammad SAW dengan keluarga. Dan yang paling sedihnya adalah bapa saudara Nabi sendiri, iaitu Abu Lahab, selalu menyakiti Nabi. Namun kita kena ingat, Nabi ini seorang yang sangat sabar, tenang menghadapi cabaran. Dan semakin Nabi ditekan, semakin Nabi merancang strategi dakwah yang lebih berkesan. Kemudian kita beralih kepada peristiwa di Taif. Bagaimana waktu di Taif, Nabi ini macam biasalah dia mencalankan baginda menjalankan tugas untuk berdakwah. Tapi cabaran waktu itu lagi berat, di mana beliau, di mana baginda diejek, dihina, dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Dan ini kita tengok, kita tengok bagaimana Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa Nabi ini adalah manusia biasa. Nabi boleh cedera dan berdarah sewaktu berdakwah, dan membuktikan bahawa kita juga manusia biasa boleh berdakwah. Ini salah satu hikmah kita nampak dari sisi positif berlakunya peristiwa ini. Dan Nabi Muhammad semakin ditekan, semakin cekal, dan tidak pernah membalas kekerasan dengan kekerasan. Macam kita, kalau dapat sikit kekerasan, alun negeri. Jadi Nabi Muhammad menunjukkan satu contoh yang sangat baik dalam berdakwah, di mana baginda dikasari tapi tidak membalas dengan kekasaran. Dan yang keempat, bagaimana Nabi berdakwah melalui penulisan. Baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam melalui kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah,
Persia, Mesir. Dan kita sedia maklum, sebahagian besar daripada geng-geng raja ni, mereka tolak. Mereka tolak, kami tak terima Islam. Kami dah biasa dengan budaya kami lama. Dan yang paling teruk, sampai ada yang mengancam nak memerangi umat Islam waktu tu. Dalam menjalankan dakwah ni banyak cabaran, tapi Nabi tetap meneruskan dakwah dia. Dan yang paling penting, bila Nabi nak memperkuatkan lagi dakwah dia, Nabi mulakan dengan memperkukuhkan negara Madinah. Antara kepentingan bila Nabi Muhammad SAW ni bersifat tabligh, yang pertama, ajaran Islam semakin tersebar luas. Yang kedua, bila ajaran Islam terluas, maka makin banyak orang meninggalkan penyembahan berhala. Kemudian Nabi terapkan akhlak. Dia baiki akidah, dia terapkan akhlak mulia yang diamalkan dalam kehidupan. Dan yang semestinya, amalan jahiliyah seperti menilik nasib, perang dihapuskan. Rumusannya, kesimpulannya, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaklah meneruskan tugas dakwah agar ajaran Islam terus tersebar dan dapat diamalkan. Jadi soalan saya adalah, apakah tugas dakwah kita yang kita lakukan pada hari ini? Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.